Eh, zaman bila pakai buku dengan pen ni? Ha, ni barulah betul nota. Baru moden. Ha. Kebiasaannya peranti Samsung Galaxy Note adalah peranti yang memfokuskan kepada produktiviti. Tetapi bermula dengan Galaxy Note 9, Samsung mula memfokuskan peranti ini sebagai peranti permuah mereka. Dan tahun ini Samsung telah melancarkan dua peranti Galaxy Note, iaitu Galaxy Note 20 Ultra dan juga Galaxy Note 20. Galaxy Note 20 ni adalah yang paling pelik kerana spesifikasinya jika dibandingkan dengan versi Ultra adalah jauh berbeza, menjadikan persoalan untuk siapakah peranti ini dan adakah ia berbaloi untuk dimiliki. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan Galaxy Note 20 di Amanz. Saya telah menggunakan Galaxy Note 20 ini sebagai peranti harian saya untuk hampir 2 minggu dan saya telah mendapati peranti ini sungguh menarik untuk digunakan. Walaupun saya tidak berapa gemar dengan peranti Samsung lagi dengan One UI, tapi dengan Samsung Galaxy Note 20 ini, saya seakan jatuh cinta dengan peranti ini. Kita mulakan dengan skrinnya terlebih dahulu. Galaxy Note 20 ini menggunakan skrin Super AMOLED yang bersaiz 6.7 inci. Tapi bukan itu yang saya gemar, tetapi adalah rekaannya yang boleh dikatakan hampir dari bingkai yang menggunakan bezel yang sekata dan juga rekaan yang rata. Tetapi bukan kerana Super AMOLED itu saja yang saya gemarkan dengan skrin ini, tetapi adalah rekaannya yang rata dan juga penggunaan bezel yang sekata di sekeliling. Selain itu, kualiti skrin pada Galaxy Note 20 ini juga adalah sangat cantik sekali. Dengan sokongan HDR 10+ dan resolusi Full HD Plus ini buatkan saya rasa tidak rindu pun dengan skrin yang mempunyai resolusi yang lebih tinggi. Malah apabila saya menonton YouTube ataupun Netflix pada peranti ini, ia memberikan satu warna yang hidup, butiran yang dipelihara dengan baik dan juga kecerahan yang memadai. Tetapi apa yang saya kecewa dengan skrin peranti ini adalah ia tidak mempunyai sokongan kadar segar semula yang tinggi seperti abangnya yang mempunyai sokongan sehingga 120Hz. Sebaliknya hanya terhad kepada 60Hz sahaja. Sebagai pengguna Android yang telah biasa dengan kadar segar semula yang tinggi, saya agak rindu dengan sokongan itu kerana ia tidak dapat digunakan pada peranti ini. Tetapi, walaupun ia terhad kepada 60Hz sahaja, prestasi peranti ini masih lagi baik dan bagus sekali. Ia dijana dengan Exynos 990 yang dibina berasaskan 7nm plus yang mana adalah sama sahaja dengan Galaxy S20 sebelum ini. Tapi macam mana ia boleh lebih baik? Ini mungkin kerana pengoptimasian dari segi perisian yang digunakan pada peranti ini, iaitu One UI 2.5 berasaskan Android 10. Prestasi peranti ini tidak kira menjalankan pelbagai aplikasi serentak, menunggukan multi-window sebagainya, ia berfungsi dengan baik sekali. Jarang sekali saya mempunyai masalah seperti peranti ini tergendala ataupun lengah masa. Sebaliknya, sepanjang saya menggunakan peranti ini, ia memberikan satu pengalaman penggunaan yang sungguh memuaskan hati. Walaupun tiada sokongan kadar segar semula yang tinggi, tidak kira menatal skrin ini pada kiri kanan, buka aplikasi, tutup aplikasi, animasinya masih terasa lancar, pantas dan menarik apabila mata kita melihat. Apabila bermain permuah pula, yang mana saya jarang gunakan peranti ini untuk bermain permuah kerana saya gunakan peranti ini sebagai peranti untuk produktiviti. Untuk permuah, saya akan gunakan peranti Android lain yang dijana dengan Snapdragon 865. Sudah tentu. Exynos masih mempunyai satu masalah, iaitu peranti ini cepat memanas. Jadi apabila saya bermain permuah seperti PUBG Mobile ataupun Call of Duty, ia masih berjalan dengan baik sekali, prestasinya lancar, tapi selepas permuah itu tamat dimainkan, peranti akan rasa sedikit manas dan ia mula sedikit ada lengah masa. Tetapi itu hanya berlaku selepas bermain permuah sahaja. Galaxy Note 20 ini mempunyai kapasiti bateri 4300 mAh, yang mana lebih pada 4000 untuk sebuah Galaxy Note adalah baik sahaja. Tetapi ketahanan bateri ini dari segi SOT hanya sekitar 5 jam sahaja dan tidak sampai pun 6 jam. Ia hampir ke 6 jam tapi tidak sampai untuk penggunaan ekstrim seperti saya. Saya akan hidupkan semuanya. Bluetooth, Wi-Fi, data, NFC, lokasi. Semuanya saya akan gunakan kerana itu memudahkan saya. Jadi saya agak kecewa dengan ketahanan bateri peranti ini kerana ianya agak lemah. Peranti ini juga menyokong pengisian pantas USB Power Delivery 3.0 yang mempunyai kuasa pengisian sehingga 25W, yang mana pada saya itu adalah baik saja dan cukup memuaskan. Tapi ini adalah peranti mercu. Sepatutnya ia boleh bersaing dengan peranti-peranti lain yang telah pun mempunyai sokongan pengisian yang lebih pantas seperti 30W, 60W. Malah baru-baru ni Xiaomi ada sehingga 120W. Jadi untuk peranti mercu yang harga agak mahal ini,
Itu adalah satu perkara yang mengecewakan. Kamera soft photo-nya hanya 10 megapiksel, lebar biasa dan bukan sudut ultra lebar, yang mana kualitinya adalah kualiti kamera soft photo Samsung. Butiran masih ada kelihatan, tetapi dari segi warna, kamera soft photo peranti ini tidak dipelihara dengan baik dan wajah-wajah akan kelihatan sedikit wash out ataupun sedikit pudar. Berbeza dengan kamera belakangnya yang pada saya adalah yang paling menarik ataupun yang paling menyeronokkan untuk digunakan dengan juga sokongan rakaman video 8K. Menggunakan peranti ini untuk mengambil gambar adalah antara perkara yang paling menyeronokkan pada saya, lebih-lebih lagi dengan kualiti sudut ultra lebarnya yang mempunyai kurang masalah seherotan dan warnanya hidup, butirannya dipelihara, kecerahannya juga cantik dan jika anda lihat, kualiti gambarnya juga memuaskan. Untuk kualiti image live focus pula iaitu mode portrait mereka, ia dilihat lebih baik dengan peranti sebelum ini tetapi masih belum dapat menandingi peranti-peranti seperti Pixel 4. Rakaman video pula walaupun ia menyokong sehingga 8K. Hanya 5 saat anda mula merakamkan kualiti 8K, peranti ini sudah memanas terlampau sehingga tidak selesa tangan untuk memegang peranti ini. Kualiti 8K yang juga agak mengejutkan mempunyai warna, butiran yang begitu tajam, jelas, warna yang hebat, sokongan rakaman HDR. Itu adalah satu perkara yang Samsung hanya tambah. Itulah peranti Samsung. Kerap menambah fungsi dan ciri tapi tidak semestinya anda perlu menggunakannya. Saya sudah bercakap mengenai kamera, video, bateri, prestasi, bagaimana pula dengan rekaan peranti ini. Peranti ini dilihat seperti sebuah peranti yang premium yang kelihatan hampir mirip dengan abangnya Galaxy Note 20 Ultra. Di hadapannya adalah kaca Gorilla Glass 5, di belakang pula itu masalahnya. Di belakangnya adalah plastik. Kenapa? Peranti ini mahal, kenapa perlu gunakan plastik tapi abangnya menggunakan kaca? Kemudian rekaan keseluruhan peranti ini masih lagi lihat seperti sebuah peranti Galaxy Note. Jadi elemen rekaan asal tu seperti bersegi di bahagian atas dan bawah, itu adalah satu perkara yang menarik. Lokasi S Pen kini telah dipindahkan sebelah kiri yang mana saya sudah biasa dengan lokasi S Pen di belah kanan. Jadi sedikit menjengkelkan kerana apabila saya cuba mengeluarkan S Pen ni akan terkena dengan tapak tangan saya, tapi itu bukan satu perkara yang serius. S Pen pada Galaxy Note 20 ini mempunyai masa pendam 26 milisaat yang mana adalah sangat tinggi jika dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra yang mempunyai 9 milisaat yang setaraf dengan peranti Apple seperti iPad. Tetapi semasa saya menggunakan S Pen ini, saya tidak rasa langsung masalah masa pendam itu dan terasa baik sahaja dengan kesan audio yang seakan menulis pada pen dan kertas yang sebenar, ia membuatkan saya rasa menarik. Tetapi apabila anda bandingkan seri sebelah menyebelah, bezanya akan jelas terasa. Tapi jika anda hanya menggunakan peranti Note 20 ini saja dan tidak pernah menggunakan Note 20 Ultra dan menggunakan S Pen untuk tanda tangan ataupun menanda sesuatu, ianya baik-baik sahaja. Baiklah, untuk pembesar suara pula, Galaxy Note 20 ini mengikut abangnya iaitu menggunakan pembesar suara stereo di bahagian bawah dan juga bahagian atas. Kualiti pembesar suaranya adalah baik sekali seperti peranti Samsung yang lain, yang mana ini adalah salah satu kelebihan peranti mercu Samsung yang tidak banyak peranti mercu Android lain boleh tiru. Peranti mercu lain saya dapat katakan mempunyai kualiti pembesar suara stereo yang baik adalah seperti iPhone atau juga OnePlus. Tetapi Samsung pada saya masih mempunyai satu kualiti audio yang lebih kuat, yang lebih sedap didengari berbanding dengan peranti Android lain. Baiklah, untuk menamatkan ulasan Galaxy Note 20 saya ini adalah memberitahu anda untuk siapakah peranti Galaxy Note 20 ini dan kenapa Galaxy Note 20 ini dicipta. Seperti yang saya katakan tadi, beza Note 20 dengan abangnya Note 20 Ultra adalah beza jauh sekali dari segi saiz skrin, bateri, prestasi sedikit dan juga sokongan S Pen. Galaxy Note 20 ini adalah lebih kepada mereka yang baru saya cuba berjinak dengan ekosistem Samsung ataupun baru pertama kali untuk mencuba sebuah peranti mercu dengan sokongan stylus. Jadi Note 20 ini adalah baik sahaja. Adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Untuk versi 5G ini harganya adalah RM4,299. Pada saya tidak berbaloi kerana di Malaysia tidak mempunyai 5G lagi. Tetapi anda boleh dapatkan versi 4G pada harga bawah RM4,000 yang mana pada saya itu adalah lebih baik sekali. Cuma anda perlu fikir kembali yang peranti ini panel belakangnya adalah plastik, skrin hanya Full HD, kadar segar semula hanya 60Hz. Kelebihan peranti ini jika dibandingkan dengan peranti mercu lain adalah hanya ada S Pen. Dan ini adalah Exynos 990, bukannya Snapdragon 865 ataupun 865 Plus. Jadi jika anda tanya saya adakah ia berbaloi untuk dimiliki, jika anda inginkan sebuah Galaxy Note baru, ia berbaloi dimiliki. Tapi jika anda ingin menggunakan
peranti yang punya skrin yang besar, prestasi yang baik, Galaxy Note 20 ni bukan untuk anda. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman segera datang. Assalamualaikum.